Rasa penasaran saya mengenai sosok tersebut hingga akhirnya saya menemukan sebuah cerita Syekh Menganti yang menjadi cerita tutup dan berkembang di kehidupan masyarakat Menganti Gresik. Konon katanya, makam Syekh Menganti berada di area makam kembar Prosorejo, Desa Menganti. Disebut makam kembar karena area pemakaman terbagi menjadi dua, yaitu di sisi barat dan timur Jalan Raya Bulaan Menganti. Nama Menganti diambil dari sebuah nama salah satu pusat pemerintahan Giri Kedaton di wilayah selatan Giri Gresik, nama Gresik dulu, yaitu Sri Menganti. Konon tempat itu dulunya dipimpin oleh seorang perdana menteri bernama Aryo Pinati.